Hey guys, Assalamualaikum. Smi Panamera. Welcome to episode 13 Satu Nyawa season 3. Yes, aku punya energy agak low hari ni. I'm not in a mood untuk record a video, but kena juga. Hari ni is the last day with the event and ada 3 orang lagi yang tak go through the event lah, which is the Ucuk. At this point, I think Games On tak dapat nak commit because dia ada some personal problems yang dia kena settlekan. The reason aku macam down sikit is that dia macam sedih, ada cinta macam marah pun ada juga. Junior kalah dekat dalam siri ni. Dia consider as assassinated. Aku benci dua ayat tu, assassinated. I mean like, what is this? I mean, aku tahu memang the rules dalam Satu Nyawa, if things like this happen, tak boleh nak buat apa, because it's there. It's not part of the rules, tak boleh buat benda tu. But why him though? Aku nak react to Junior punya death. Tak, you masih ke sana lagi. Mengantuk ke Junior? Tak boleh main game dah pas ni, tapi jam dia benar kan? Banyak songit lah, makan je lah. Sedap lah. Itu hotdog. Wait, what? Kita nampak ni, itu same weapon dengan Kamaru punya tu. Kenapa aku? Aku tak boleh tentu buat saya. Aku ada footage. Tadi Jemaah datang rumah aku, and I think I can share the clip now lah kot. Okay, korang just enjoy the clip, I guess. Wah, cantiknya rumah. Okay, mak ketuk pintunya. Assalamualaikum. Apa benda ni? Salam. Panda nak berjumpa dengan mak ke? Ada kat atas ni, Mak. Panda? Ya, Mak. Ini bilik anak kau, Panda. Entahlah, Mak. Kenapa, kan? Mak minta maaf tau. Mak tak tahu apa nak cakap, Panda. Mak dah cuba sedaya upaya. Dia buat salah dengan siapa-siapa ke, Mak? Tak ada. Dia biasalah anak-anak. Macam si Atan, macam si Gebu, nakal-nakal. Biasalah, tak biasalah, Pak. Kena... Sampai kena bunuh, Mak. Mak tak tahu nak cakap apa. Takdelah, sebab mak dia dah singgah ke dekat tempat rumah mak. Tahu kan dekat rumah mak kan? Tak sanggup, Mak. Panda jangan macam ni, Panda. Mak faham Panda tengah bersedih. Tapi kita kena kuat, Panda. Kita kena kuat. Junior pun dah cuba yang terbaik. Tapi nak buat macam mana orang? Ya, tapi tak fair. Bullshit lah kalau ada siapa-siapa yang dendam dengan Junior. Datang sini lah jumpa aku. Daripada lepas gerang ke budak tu. Tapi nak buat macam mana, Panda? Villain ni dah nak 2 minggu dah. Memang dia tak reveal. Memang dia tak tunjukkan diri dia. Sebab apa? Penakut? Mak pun tak tahulah nak cakap apa. Apalah, nanti lepas habis ni semua pun boleh join dia juga. Apa dia? Macam mana? Tengok ni, Mak. Apa tu? Apa ni? Dia Tuan Panda. Terima kasih dari Town Hall kerana sekali membantu Totem Event. Apa? Terima kasih dari Town Hall
kerana sekali lagi membantu mengendalikan totem event dan family event nanti. Seperti yang diberitahu dulu, Tuan akan dimatikan selepas saja tamat family event. Harap anda memahami situasi ini. Maksudnya apa ni? Ini ke yang kau cakap yang kau tak boleh nak join Wither tu? Ya, Mak. Benda ni dapat sebelum lawan Wither tu. Kenapa tak bagi tahu Mak awal-awal? Kau ada buat perjanjian apa-apa ke? Panda sampai anak kau pun terlibat, Panda. Kalau betul Town Hall yang buat benda ni, habis semua ni saya nak bakar Town Hall, Mak. Before ditarik nyawa saya, biar saya tarik nyawa dulu. Yuh. Abis, macam mana dengan perjanjian Town Hall? Kalau tiga seorang je boleh balik, macam mana? Macam mana kita nak balik? Kalau Mak survive, jom Mak. Kita bakar Town Hall. Mak tak sedar hatilah tapi. Oh, lagi tu Mak. Mak perasan tak kat depan pintu tu? Ada hadiah. Ada hadiah. Hadiah warna hitam, ya? Oh. Malas nak buka tu tapi. Mana? Tengok. Boleh buka ke? The present is addressed to Panda Merah. Aku tak tahu apa function dia. Nak menganjing ke? Alah Panda, nak buat macam mana Panda? At the end of the day, kita tinggal seorang je Panda. Yap. Cuba buka. Ada message, Mak. Dia tulis kat sini, I'm so sorry. So sorry? Aku tak berniat nak buat sedemikian. Tetapi aku terpaksa. Apa ni, Mak? Apa ni, Mak? Pening lah, Mak. So, dia terpaksa maknanya dia kena buat bidding orang lain lah ni. Bidding? Kira ada orang atau something yang suruh dia jadi villain. Nah, Mak, saya tak nak benda ni. Aduh, nak pegang pun macam ni. Apa benda ni? Mak ada nampak. Benda tu lah yang bunuh. Ini. Benda tu lah yang bunuh Junior, Mak. Benda tu lah yang bunuh Kamarul. 50 damage? Merepek lah. Patutlah one hit kill. Siapa je yang kita sas dalam ni? Benda tu rare, Mak. Nak craft memang agak leceh gila. Ni? Cuba kita tengok nanti siapa yang ada benda ni dan siapa yang tak ada. Mak simpan. Sampai final nanti, Mak tolong survive, Mak. Mak guna benda tu, kita kalahkan Town Hall. Kita bakar ke, kita roboh ke apa benda ke. At least Mak ada benda tu. Anak-anak aku yang lain macam mana, Panda? Anak-anak aku yang lain. Macam Mak cakap tadi kan, Adrian seorang je. So, yeah. Bullshit villain tu. At first aku tak kisah sebab lantak engkau lah, it's your content, but nobody actually shown the villainous activity dekat any other video or stream, which is kind of like annoying and bullshit. Anyway, I try to keep positive benda ni. Aku nak bagi tahu aku ada tambah few artworks dekat sini. It's supposed to be something happy tunjuk benda ni. Anyway, ada this one is cute, Mia pun. I mean, there's no more of this trio. Ini pun ada, this is cute. Sorry though, gambar pecah. Aku tak tahu Discord kenapa bagi gambar pecah. But thank you so much yang buat benda ni. Ini pun dah penuh. Ada juga aku letak yang apa, yang mana dah aku tak letak previously because of letak dalam story semua, aku tak perasan. But thank you so much. I think this is the same guy yang buat tu kot, right? Sebab signature dia dekat drawing dia. Is that? Thank you so much. Thank you. Aminin Zahir. Thank you for the sketch. It's awesome. Dekat belakang ni pun dah ada tau. Kenapa aku downer? Come on. Tak boleh macam ni. Happy. Thank you so much yang buat benda ni. Even ada yang buat komik tu. Downernya rasa. But again, thank you so much for this. I think dah nak penuh dah. Tinggal this part and belakang ni.
So I think kan aku rumah aku gelap gila. Anyway, plan aku, aku sebenarnya nak react to all the people yang lawan Wither, even though one of them killed Junior. Tapi I don't think I can react that many people. So aku nak suggest something. Can you guys let me know boleh ke tak benda ni? Aku plan aku nak compile the video semua orang lawan Wither. And aku tak react apa, it's just a compilation of all the Wither punya fight. Aku letak, put it as a one exclusive video. Is it okay? Assalam. Aki dengan Bawang datang melawat. Hai Aki, hai Bawang. Wow. Oh, dua Aki. Aki, Bawang, good bang. Luck final nanti. Pula Aki. Gula Bawang. Gula saya bandar. Tak dapat join. Kenapa bandar? Macam tu. Tuan akan dimatikan. Oh, dia maksud dia bandar. Bandar kena mati juga ke apa? Kira saya tak join finale event. Saya hanya merakam dan mengendalikan event tu. Selepas saja ada orang yang dinobatkan juara, saya akan mati. No. Oh, tak ada cara lain ke nak selamatkan mana? Tak apalah kot. Macam mana nak bunuh town hall? Eh, kita nak pergi town hall kan kejap lagi kan? Ucuk nak lawan kan? Haa, Ucuk nak pergi lawan pukul berapa? Sebelum pukul 12 lah, sebab pukul 12 nanti kan dia orang dikira disqualified. Oh, okay, okay, okay. Jom lah pergi town hall, lepak sana ke? Memang lagi teruk eh. Dekat mana tadi tu? Ha? Ada bilik gelap tadi. Ha? Haa. Bilik gelap? Mana ada bilik sembunyi kat sini? Tadi, Aki, tadi Bawang for a few second Bawang dekat bilik gelap. Totem tak air telah digunakan. Tiada lagi totem event akan dilaksanakan. Final akan berlangsung. Dah nak finali dah guys. Please kot Bawang. Ada kat ini satu petanda. Oh ya, yeah. Luna ini baru baru kalah eh. Kenapa, kenapa? Ini apa jadi? Saya dah revive stream by Aki Sakura tu. Ni sebenarnya panda. Aki ajak si Luna dengan Lilith practice dekat Wither Lab Aki. Lepas tu? Lepas tu Luna lepas lawan. Tapi mati masa lawan Wither. Apa ni? Apa siapa mati? Oh tak, dia tu Aki tengah cerita apa jadi ni, revive ni. Oh, okay, sambung cerita. So, nak jadikan cerita Aki, kalau rasa bersalah lah. Aki minta semua tapi orang dia tak boleh event live. Ayuh, kalau nak hidupkan, kena offline totem punya recording. On the spot. Dah macam percubaan SPM lah. Selalunya kalau percubaan SPM tu senang bagi dia, bila SPM tu susah. Kalau percubaan tu susah, bila SPM tu senang. Macam ni. Kenapa macam ni pula? Lily mati masa training, tapi bila the actual thing, dia survive. Oh. And Luna pula the other way around. Kenapa semua orang nak sedih hari ni? Cubalah cheer up, kenapa ni? Makin lama kita duduk dalam server ni dengan orang yang makin tak ada dalam server ni, kita rasa sunyi, Mak. Tak, Bawang, tak kan? Apa, kejap lagi dia Ucuk datang tu bising. Harapkan tiga orang ni lah. Sini. Ha, bolehlah. Bolehlah. Sekarang ni tiga Ucuk lah menceritakan keadaan kan. Tak apalah. Bolehlah. Tapi. Si Pokroh enam kan? Pokroh enam? Tengok gambar dia pandai cantik. Allah, muka pun.
Okay. Ha, ni games on ni. Dah start tanya dah. Lagi berapa jam je nak habis dah 20,000 bulan. Tak sempat lah. Ha, Naim pas? Eh, Naim ni sus lah. Kenapa? Kenapa? Kenapa Naim sus? Tak tahu, dia tiba-tiba tuduh mak pula yang villain. Cakap mak bunuh anak-anak mak. Lah? Ha. Okey, dah mak panggil si. Eh, nantilah nanti. Okey, okey. Okey, apa kata malam ni kita tenang-tenangkan sahaja. Berangin aku. Macam ha, kita tenang-tenangkan fikiran, ya. Tak apa, tinggal lagi tiga orang ni. Tiga orang lagi ni nak lepas ni. Game on sini. Mak rasa dia tak sempat sayang. Dia baru episod 3. Ini lagi berapa jam je ni? Aku dah cakap kat mak. Aku cakap dia tak jadi games on. Dia jadi game off. Yelah, games off. Okay, korang berdua RP dulu depan kamera aku. Aku nak pergi kencing sekejap. Sebab nanti kamera aku tak nampak orang. Jadi borak-borak kat depan kamera mak. Aha. Okay. Mak nak kencing sekejap. Bawang dulu. Bawang dulu Dah pergi kan mak? Dah pergi dah. Dia tengah buka tandas. Kalau mak cantik mak jawab. Eh. Kenapa gogok yang muka orang tua ni? Kenapa? Kau dengan pakai kepala aku punya bawang. Lepas tu kau buat fitnah depan mak punya kamera. Kau memang tak guna bawang. Macam Aki lawa tak baju saya? Lawa benda. Baju season lepas ada... Aki. Jumpa dekat closet. Dah berabuk ni. Kibar-kibar okey kot. Boleh lah Panda tak berabuk dah ni. Muat lagi pakai. Alhamdulillah lah. Mak tu dia tak muat sebab tu dia pakai baju lain tau ni. Mak pakai bengkung. Tapi bengkung dia letak ke kaki je salah. Patut tak nampak-nampak kaki dia sekarang ni. Tuan jalan terkepit-kepit. Ini kalau aku jadi villain ni. Kata suruh RP, Mak. Ya, betul. Totem tak air telah digunakan. Tiada lagi totem event akan dilaksanakan. Finale akan berlangsung pada 27 Januari. Totem event... Itu finale kan? Totem tak air telah digunakan. Maknanya... Siapa? Totem tak air siapa? Siapa yang guna totem terakhir? Kak Yong ke? Kenapa kepala Wither? Last yang menang siapa? Kak Yong ke? Oh, Jom! Yo! Selamat datang! Kenapa Mak makin lawa ni, Mak? Itu Mak, kenapa makin kedut kulit ni, Mak? Kenapa makin busuk ni, Mak? Itulah, Mak. Assalamualaikum, Mak. Waalaikumsalam. Cupi pipi Mak, Mak. Sayang. Kau nampak muka aku ni macam dia batu ke? Jemaah Bibi. Jemaah Bibi. Ya, sayang. Totem tak air telah digunakan siapa? Digunakan siapa, Mak? Ni. Siapa yang guna? Lili mati? Lili? Ni Lili hidup je Lili. Dah ada revive sayang. Bila dia mati? Dah ada revive. Bila dia mati, Mak? Mati lepas tu revive. Mak tak ada. Anak dia pun kena assassinated. Iya. Kau tak diam dia. Asal kenapa bunuh ni anak panda? Mana? Mana? Duduk. Aku pula. Aku pula bunuh. Orang kenapa kau bunuh anak panda? Pakai je make up tu. Hello. Mak, macam tak pakai. Hari tu, Mak, lalu dekat ni kan, Mak? Town hall kan, Mak? Dalam kotak tu, ada make up suit full set, Mak. Tu, satu demi satu, Mak. Saya ambil. Pakai, Mak. Mereka tak tu? Saya tu apa ni, Mak? Ni, Mak. Tapi pakai je lah. Mak. Ya. Ada benda nak tunjukkan, Mak. Kau cakap, Mak. Bunyi macam gemuk pula. Mak, apa dia? Biarlah dia tunjuk. Mak je. Okey, untuk lain dulu, ya. Okey. Lili lah. Lili? Lili, mana Lili? Lili lah! Mati. Macam Lily boleh mati, Lily? Wither? Casual Lily lawan Wither ke? Wither what? Bila Lily lawan Wither? Lepas apa? 3 hari yang lalu. Tiga hari? Hah?
3. So kiranya 5, bulan 1. 7 tahun lepas lah kan. Tahun lepas lah. Ah, kita kena reveal nombor kita dulu lah. Jom. Nombor kita. Nombor tu. Eh, bodoh kau. Gila-gila. Dapat 26 lah siapa. Oh my god. Mana muka Game House? Tali-tali bro. Ini developer bro. Tali-tali. Developer. Ya. Cuma ada aku dapat level 5. Cuan. Orang yeah. semua dah lepas. Kenapa kita orang? Kenapa kita orang yang tak lepas? Nak roll dice. Aku tak tahu lah siapa yang bagi aku nombor 2. Dan babi mana ada dekat sini? Nombor 3 apa bagi aku? Terima kasih. Ya. Yeah. Aku sampai dah tu. Ha. Mana? Gabu. Gabu. Atan. Nak tu, nak tu. Nak tu, selain dia, selain dia. Ucuk nak bagi kau hadiah Gebu. Jom. Okey. So ini adalah hadiah untuk Gebu. Gebu. Ini akan Gebu jumpa kita orang sejak hari first, bukan macam Atan kan. Atan hari first mampus. Gebu dapat hadiah special daripada aku, make suit. Ya. Apa ni? Dia bagi. Apa ni? Kena pakai ke? Kena pakai kat mana ni? Ha? Ini adalah pakaian ter-OP ke bu? Make suit. Armor lah. Literally semua armor. Helmet. Itu bukan barang Johnny. Aku sayang nak bagi unit kat orang yang memerlukan. Baiklah tu. Baju tu, baju mega suit tu dah fully charge je. Lanang kan. Buat gosong kan pakai leather. Charger tu tak ada. Air rasanya. Lawak je ke bu? Tak boleh buka. Nanti kalau Gebu nak charge OP sekarang ni. Kan Gebu paling OP kalau. Dia kena charge. Tak payah charge. Nanti kalau dia habis energy. Okey, cuma ambil barang cemati, mak. Gebu dah beli house of sleep. Aku tak tahu. House of sleep. Tak ada rules kan? Diorang curi kan? Macam mana? Well. House of sleep. Mak, dah aku sebelah ni, mak. Bila nak start ni, mak? Apa dia? Emoji. Ucuk. Dah nak pukul sebelah ni. Macam mana ni? Dah nak pukul sebelah. Alamak. Jemot. Jauh ujung tu. Kenapa kalau pukul 11? Orang kena lawan. Aku bagi bicycle lagi semua. Aku 12 je. Okay, jom. Nombor 5. Siapa nak lawan dulu? Aku dulu. Okay. Semua dulu. Semua dulu. Demolah semua. Let's go. Nombor 3. Okay guys, aku takkan tunjuk the fight. I will compile every contestant punya with a fight nanti in one video. So in the meantime, I'll see you in a bit. Apa jadi tu? Kenapa boleh macam ni? Tarakimas. Aki boleh nampak ke? Ya, monitor Aki ni. Aki kan ada CCTV. Terbakar lah. Lapak. Aki seorang yang nampak ni, Aki. Toro jadi shaman. Toro jadi shaman. Kita tak
boleh spectator ke? Mana pasang, kena pasang tiba-tiba. Tak boleh zoom ke? Apa tu? Aki, zoom. Ui, guru dah pergi. Beritahu dekat si Toro ini, aku akan membantu dia jika dia benarkan aku meminjam badan dia. Pinjam badan dia? Gebu, stay back, Gebu! Stay back! Kenapa tak? Kenapa Toro pinjam badan? Aku risau ni. Disebabkan Town Hall telah berikan Pok Ru Wither level 6. Aku rasa aku kena pergi bunuh semua peserta lain, Jemaah. Ha? Jemaah, apa kau cakap ni, Jaman? Agar Pok Ru boleh menang. Ha? Pok Ru boleh menang? Pok Ru boleh survive, Jaman? Apa kau cakap ni? Menang apa? Datuk apa? Kau kena kenal, Jemaah. Anak kau sendiri, Jemaah. Anak kau sendiri, Jemaah, takkan kau tak kenal? Mestilah dia, makan. Dia tak mampu lawan benda tu, Jemaah. Dan Town Hall beri benda tu dekat dia, Jemaah. Tadi kenapa? Apa ni Toro? Apa kau cakap? Toro pula, Jaman. Apa kau cakap ni? Keluar daripada mana Toro, Jaman? Tak ada, Jemaah. Aku akan pergi bunuh satu demi satu orang. Tapi ni, kalau Jemaah, kau nak halang aku, kau kena bunuh aku, Jemaah. Oh, apa ni? Selamat tinggal, Jemaah. Jaman! Jaman! Jemaah! Jemaah! Jaman! Kau nak halang aku ke, Jemaah? Sebelum kau bunuh aku, Jemaah, baik aku bunuh kau, Jemaah! Hidup! Tapi anakku, Jaman! Jangan kau buat macam ni, Jaman! Eh, apa ni? Ambil ini sebagai tanda perpisahan kita, Jemaah. Kau boleh hidup tanpa aku, Jemaah. Bukan ini caranya, Jaman. Jaman, tak tahu. Lepas tu, macam mana ni? Mak minta maaf, Toro. Mak minta maaf. Mak, apa jadi, Mak? Cemut. Apa jadi? Puru. Jantung aku. Jantung aku berdegup laju. Boleh kat tak rumah Syaman. Aku tak tahu. Aku tak tahu. Ya lain, sila kembali ke Town Hall. Balik ke Town Hall, sayang. Okey, Toro dengan semua pergi sana dulu. Semua dengan Toro pergi sana. Pergi sana dulu. Jujur kita sama-sama. Semua dah okey. Okey, Poro, minum milk tu dulu. Minum air tu dulu. Minum milk tu dulu. Nak tahu dulu ni susu siapa? Susu mak, Poro. Kejap. Okey. Toro tu tak ada masa tu. Tak ada masa tu. Okey, dah. Ni nak bagi mak. Bagi mak. Dia tengah drama tadi, tiba-tiba berhenti. Tak apalah, yang penting tak ada siapa mati. Betul. What happened? Apa nak em? Tiba-tiba ada anime fight lah tu. Apa benda tadi mana? Rasanya, atau rasa
Zoma berjaya bunuh Tok Saman. Toro tak apa-apa kan Toro? Tak, aku okey je tapi jantung aku ni dia berdegup lanjut. Aku tak tahu kenapa. Kan makan ni, makan ubat ni. Ni ni ni. Makan ubat. Food pun ubat. Alah, aku mau makan kepala gonggong kejap lagi. Aku nak makan ni. Golden apple. Golden apple? Alah, Toro suri mata kak. Tak okey. Mak, mak apa jadi tadi mak? Toro kongkin tau. Aku tak tahu kenapa Syamat tiba-tiba mabuk. Apa benda Syamat? Dia ni apa? Syaman yang bunuh ke? Siapa Syaman yang jadi asal? Tak berjaya hapuskan Syaman dari dunia ni. Nampak semua ada merah, mak. Nampak semua ada merah. Lepas tu, jantung... Jantung berdegup lagi. Sorang. Lepas tu, timer lepas apa? Kita set tempat satu tu. Tak tahu, ada timer. Cuma... Tak ada apa kot. Effect je kot. Timer apa? Tak tahu? Mak minta maaf. Ya Allah. Tak tahu apa jadi. Mak tadi macam... panik. Tak apa, kita tengok lu Pokro. Pokro kena survive Pokro. Ah, apa dia? Raya? Lepas lah. Ah, boleh, boleh. Aku lepas ni, aku lepas ni. Eh, ada, apa hal ada tu? Apa hal ada benda tu? Pokro belakang, Pokro! Pokro! Pokro kena gigit! Pokro! Ya Allah. Okey, kita pergi. Pokro ni gigit. Pokro ni gigit. Ada benda tu kat situ eh. Kenapa benda tu tumbuk situ? Sebab malam, sebab malam. Semua kena pagikan. Malam. Balik tahun, balik tahun. Let's go. Terima kasih. Ha. Bagi dia sangkut kat pokok. Aduh, risau. Ah, lawan kat pokok. Dia kena guna pokok tu. Nyawa video makin naik. Haa, sebab dia tak pukul pun kita tu. Makan golden apple. Ha. Bila tahu ke rendah. Baru rendah baru. Allah. Lagi baru. Disangkut. Disangkut. Go. Go. Disangkut. Okey. Betul. Korang tembak dia. Dia sangkut tu. Berat testikul dia. Dia punya tocang dia. Kau tu baru tembak dia. Sangkut. Finally. Picit. Picit. Boleh ni, boleh ni, dia dah sangkut. Boleh, Pokro. Slash! Guna pedang! Guna pedang! Okey, okey, Nash, Nash. Mati raya. Disangkut kat situ. Okey, okey. Tembak. Disangkut, disangkut. Boleh. Tak sampai tu kalau dia buat. Boleh suat tu tak sampai. Tak buat dia buat. Weh, boleh ni. Oi! Kena kebu. Eh, dia lagi tinggi ya? Tak, sebab dia orang dekat sangat. Mati-mati. Eh, lari lu, lari lu. Boleh kot, lari lu. Dia dah half dah okey dah. Okay, eh, 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 Atan! Sangkut lagi atas. Oh, yes! Yes! Let's go! Okay. Kita tutup mata. Oh, jangan dah cakap tu. Tak, dia asyik pergi ke tinggi sebab ada orang kat situ nampak tu. Dia tinggi lagi. Kebu! Kejap. Lari-lari situ. Lagi dekat sana tengok. Nanti dia pergi tengok lagi. Harapan lagi tinggi lagi. Ya Allah. Ya Allah. Sabotaj. No, why sabotaj? Yang dekat, yang dekat, yang dekat. Dia tengah aim orang lain tu. Tak, mana suruh orang beralih. Dia kata tak. Ya. Aku pun akan tinggi. Eh, ya Allah. Pergi marah, Aira. Pergi marah, Aira. Sekarang, go. Macam garam tempera cakap. Tak, dia orang dekat sangat. So, video tu macam beri kat dia orang. Macam... Kenapa Toro mati? Aku tinggal satu lagi. Aku tinggal satu lagi apple. Di last apple. Bye-bye semua. Selamat tinggal. Bawa keluar. Ah, no! Jom. Oh my god. Macam mana Toro boleh mati, Mak? Kenapa Toro mati? Ah.
salah mak juga tadi. Mak gorgon si Toro. Kenapa mak gorgon dia? Sebab dia hukum nak bunuh anak-anak mak. Atau ingat tak ada apa-apa dah. Tak ingat dia bunuh kau. Mak bunuh tak sama. Aku tak ada turun. Aku tak dapat view Atan. Kepala kau. Kenapa? Mana kubur dia? Ni kubur dia lagi. Toro, Toro, Toro. Toro sini, sini. Kepala aku. Kau tak kubur dia lain. Jangan tolak aku lagi. What happened to Toro? Kubur dia lain tu. Ah, kenapa dengan Toro tak faham? Dengan teh semut. Kenapa tiba-tiba macam ni? Mana semut? Ah, Toro mana? Semut, semut. Aku dah risau lah. Tak risau. Mana semut? Semua okey tak, Mak? Mak pergi ni, Mas. Toro, Toro kena... kena bunuh dengan siapa? Toro? Hah? What? Kau kira? Tengok gambar dorang. Sepasang. Saya rasa sedih lah. Saya baru je rasa happy sebab dorang banyak kacau Aira semua. So now it's no more. Kenapa yang kecoh hilang ni? Tapi tadi dia mengaku. Tadi dengar sikit dia mengaku. Dia cakap dia villain. Tapi time orang lain mati, macam Kamarul, Junior, mana ada Toro? Iya. Ada lebih daripada seorang ke? Tapi rasa macam sunyi gila sekarang, faham tak? Kamu koyak gambar dia. Ui. It's qualified. Oh damn, makin hitam saya benda ni. Eh, gambar tu koyak. Disqualify. Oh, smart dua edit. Nampak dia? Tak tahu dah edit. Korang, nak kubunikan arwah ya. Mama, kita tak cakap dengan orang hantu. Kira tiga serentak ni, Mak. Satu malam, Mak. Ya. Kita punya penyanyi. Dia tak nak cakap lah. Yang hari tu dia menyanyi tu bawang. Itulah last eh dia menyanyi untuk kita. Mak, lepas ni tak ada dengar lagi, Mak. Tak ada konsert dah. Tapi Poro boleh tadi. Poro boleh. Pak percaya dia boleh tadi. Sebab Wither tu start dekat atas. Wither tu start dekat atas. Kau tak boleh turun dah. Apa? Kau tengok baju aku. Ini tak ada tandanya. Aku lepas. Tengok. Lemah. Lemah. Tak lemah. Apa? Kau tengok baju aku. Ini adalah baju penyertaan yang lepas. Aku pula depressed. Mak, kita nak continue ke, Mak? Sebab Aki ada nak bagi tahu. Aki nak bagi tahu hari ni ke betul ke? Tak tahu. Aki ada cakap nak bagi tahu. Aki nak bagi tahu apa? Tak tahu. Aki ada bagi cakap dengan Mak dia nak bagi tahu apa tadi. Ingat nak makan-makan. Makan-makan dulu ke, Aki? Nak minta maaf kat Mak. Sebab hari tu kita yang pasal gaduh ke? Aki ni punya suspend lah nak bagi tahu aku. Ingat pasal apalah? Pasal gaduh ke? Tak ada apalah Aki. Mak pun nak minta maaf. Mak terlepas kat Aki. Mak ingat apalah Aki ni tiba. Aki janganlah sedih, tak ada gaduh apa. Takkan ni? Hari tu alah pasal anak kau pandang. Mak terlepas marah kat Aki. Mak tak tersalah cakap.
Aku tengah malu ini. Wih, terkejut. Eh! Bun, siang kan? Ayo, ayo. Lili, mai datang Lili. Aki ni, Aki ni buat risau aku je. Rupa-rupa dia nak cakap pasal yang, apa tu? Pergaduhan tu ya. Okey je lah, Mak okey. Apa dia, Aki? Bising lah benda ni. Aira tengah settle. Oh. Go Aira, go Aira. Go, go. Oh, nampak tak? Petik lah kali tu. Ingat lah mana Aki, Aki pernah menyiasat pasal town hall. Ha? So dia jumpa something ke town hall. Aki jumpa apa? Tu mana tengok ni. Oi, apa tu? Ni? Apa tu? Aki apa, apa ni? Apa tu? Nak tengok, nak tengok apa tu? Apa dia? Apa tu Aki? Antidote town hall? Apa ni? Ini town hall. Hei! Ya Allah! Aki! Hei, apa ni? Lah! Mak, apa ni, Mak? Mak, apa ni, Mak? Ada orang bunuh dia ke apa? Anak Mira! Apa jadi? Apa yang jadi? Korang dua ada dengan... siapa yang ada dengan dia tadi? Aku tak tahu. Dia nak bagi tahu benda entah. Takkan tak ada hina apa-apa. Tak ada apa-apa. Apa benda ni, Mak? Mana Mak tahu? Kita baru balik daripada graveyard. Baik bagi tahu. Hari ni birthday siapa? Ni prank kan? Ni prank kan? Siapa birthday bulan tu? Itu buku apa benda? Ada birthday aku. Birthday aku. Buku apa ni? Sekejap, okey, aku baca eh. Panjang benda ni. Okay. Buku dia, nama dia Quest Rahsia Town Hall. Nampaknya anda telah menjumpai bilik jantung Town Hall. Jantung? Racun yang terkena pada anda sekarang adalah racun maut. Racun? Untuk memulihkan diri, anda perlu melaksanakan tugasan khas. Di mana anda perlu membunuh salah satu unfortunate yang telah melepasi cabaran winter. Apa? Why? Dia nak buat kita bunuh satu sama lain. Tugasan ini harus dilakukan semasa cabaran wither sedang berjalan. Buku ini harus disimpan sehingga tugasan selesai. Bagaimana anda mahu melaksanakan tugasan ini bergantung pada kreativiti anda. Anda juga boleh meminta pertolongan dari unfortunate lain. Tetapi sanggupkah anda melibatkan unfortunate lain? Jikalau anda gagal atau tidak sempat untuk melaksanakan tugasan ini dalam tempoh yang diberi, anda akan dimatikan. Manakala, jikalau anda berjaya menyiapkan tugasan ini, sila letak semula buku ini di sini dan antidot akan diberi kepada anda. Jikalau masa durasi tugasan ini ada berlebihan, Town Hall akan memukau unfortunate lain untuk membuka pintu bilik jantung Town Hall lagi. Oh. Jadi Aki. Mak. Mak, Mak. Aki... Page last dia, Mak. Mak, page last dia, Mak. Apa dia, apa dia? Mak, rahsia Town Hall. Page last sekali. Ya Allah, geramnya. Ayuh, pergi siang Mak. Catatan SSP. Johnny, Sik, Ilyas Muan, Pangkah. Ilyas Muan, Pangkah. Kali kedua, Ilyas Muan, Pangkah. Captain Hatoro, Pangkah. Jemah Beauty, Pangkah. Jemah Beauty, Pangkah. Putra Kamarul, Sik. Junior, Tik. Itu je. Apa maksudnya? Maksudnya apa? Nah, Aki yang bunuh? Tak, tak. Aki. Aki mati tiba-tiba tak sempat lah kot. Ayuh, ya Allah. Oh, aku dah faham. Apa maknanya? Aku dah faham. Aki aku adalah salah seorang yang terpilih daripada Town Hall untuk membunuh. Tapi disebabkan dia tak bunuh siapa-siapa sepanjang Evil Widow, sebab tu dia mati tiba-tiba. Betul ke? Yelah kot. Bagi aku baca buku ni. Bagi macam tu? Bagi, bagi atas. Kenapa Aki tak bunuh bawah? Bagi Aki. So, sekarang ni kita pergi ke bumi ke Aki dulu lah ni. Oh, so kiranya kalau bunuh, lepas tu dapat antidot eh? Ha, kan sepatutnya lah. Betul. Kenapa Aki bagi ni? Aku ada plan. Kenapa Aki tak minum? Apa kata kita hancurkan jantung Town Hall supaya kita semua boleh hidup kat sini dengan aman? Betul. Masalah mana nak jadi jantung tu? Dekat Town Hall lah kot. Musnahkan Town Hall tu. Apa dia, Pong? Bilik apa? Bilik kat mana? Bawang dari dari rumah Panda tadi. Hmm? Bawang teleport pergi dekat Town Hall. Lepas tu tiba-tiba bawang ada dekat dalam bilik gelap. Kat bawah ke? Mak jangan laju sangat, Mak. Kau ikut-ikut. Eh, Yona.
Mak, semua tak ada turbo. Terima kasih. Kita telah menjayakan kuis raksi anda. Eh? Disebabkan terlalu ramai yang berjaya membahas cabaran Wido, satu lagi cabaran akan diadakan pada 24 Januari. Apa ni? Oh. 24 Januari hari apa? Sudah mak aku kan? Oh my god. Boleh start lewat sikit ni yang rasanya ni? Boleh. Boleh. So kalau Syaman Syaman King. Ha? Syaman bagi. Ya, okey. Yelah, tapi dia guna badan Toro. Dia kata tidak ada bunuh. So dia berjaya bunuh. Sekarang dia dah tak ada. So maksudnya tinggal ada lagi dua. Dah main bingo dah. Ha. Ada rasa air aku. Hei. Ha, betul. Ha, pengakuan. Okey, mahkamah. Aira. Mahkamah. Aira dah pun nak nangis. Oh, Aira dah lonely, lemah dah ni. Walah. Sedih semua orang mati. Aduh. Apa ni, Mak? Kau tak ada. Itu. Ada event. Tajuk streamatan majlis penutup ni kot. Perlawanan Wida tahap negeri. Mana dah penutup ni dah 4 ekor mati ni. Hatan. Dah kena ada majlis lah. Pergilah kau buat majlis tu seorang. Kau bawa lah mak kau ragu ni ha. Aduh. Kau bawa mak kau tengok ha. Buat ekor Minecraft bagi dia tengok. Aki, kenapa Aki? Aduh, tapi ah. Kenapa Aki pergi macam tu? Ya Allah, gambar jemah dia dapat ke bawah tu. Aki, Mak minta maaf, Mak marah-marah. This is too much, ya Allah, ya Tuhan ku. Pening kepala tu. Oh, Toro, TikTok Poro ni. Ui, empat tu malam ni. Dengan disqualifier. Tu dah tak nak cakap apa dah. Jam ke otak aku. Empat jam. Mama Yaki, I love you. Ah. Kenapa Aki tak beritahu Aki? Kita selalu sembang Aki. Marilah semua. Aki, kalau Aki bagi tahu kan, aku boleh tolong Aki. Bodoh lah, bodoh, bodoh. Tak boleh lah mati macam tu. Bodoh lah. Lagi sikit dah final dah Aki. Tak boleh lah macam ni. Bodoh gila lah, bodoh lah.